Hari itu, masa saya pergi Rubik's Cube Competition kat Kuala Terengganu, saya berjaya pecahkan PB single Rubik's Cube 3x3 saya. Sebelum ni, rekod saya untuk Rubik's Cube 3x3 adalah 10.4 saat. Dan di video kali ni, jom saya tunjuk macam mana saya dapat pecahkan rekod 3x3 saya ni. Okay, firstly, Rubik's Cube yang saya gunakan ni adalah Gen 356M. Kalau korang nak dapatkan, boleh beli kat TikTok Shop saya. Ini adalah scramble yang saya gunakan. Firstly, macam yang korang nampak, walaupun dekat sini ada dua free pair untuk kita buat cross, tapi saya tak gunakan yang ni. Sebaliknya, saya masukkan biru dan orange dulu. Next, barulah saya masukkan warna merah dan warna hijau. Okey, dah siap kita punya cross. Next, saya buat U2 and then saya nampak dua pair ni. Saya pun samakan dia. And then masukkan kat sini. Okey, dah siap satu F2L. Next, saya nampak lagi satu F2L pair ni. Saya pun buat macam ni. And then saya masukkan kat sini. Next, saya nampak lagi warna oranye dan biru ni yang perlu dimasukkan kat sini. Saya pun buat macam ni. Dah siap lagi satu F2L. Untuk F2L terakhir ni, saya buat U2 and then saya masukkan je macam ni. Okey, dah siap semua F2L. Macam yang korang nampak, saya dapat OLL skip. Saya pun buat U and then saya buat JJ perm. Ha, dah siap. Memang menarik scramble ni. Komen kat bawah berapa yang korang dapat menggunakan scramble yang saya tunjuk ni.